Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, untuk kali ini kita mau mencoba ya mengganti ini lampu stopnya Innova Reborn yang masih halogen, kita ganti pakai Luminos LED NL1. Ini saya ganti karena kebetulan yang sebelah kanan sini, sisi kanan bolanya sudah padam. Jadi saya mau mencoba memakai yang Luminos LED. Nah, ini spesifikasinya 21 watt, SMD 144 daya 21. Oke, mari kita coba ya, kita ganti. Oke, sebelumnya kita sediakan alat ini ya, nanti untuk mencongkel dari sini ya. Sini, nah, satunya lagi ini juga bisa kunci Y ya, yang 10, ataupun kalau ada kunci T juga bisa. Oke, baiklah, kita eksekusi ya. Sudah cukup jauh perbedaannya antara kiri dan kanan ya teman-teman. Ini sangat terang sekali. Nah, ini saya ini tadi. Oke, ini saya ambil yang warna merah ya teman-teman, jangan sampai salah warna, karena ini pilihan warna ada putih, kuning, dan merah. Saran saya tetap ambil yang warna merah biar hasil cahayanya juga merah seperti ini. Karena kalau dia kita diambil warna putih, itu hasilnya akan lebih ke warna pinknya. Dan kalau warna kuning, dia akan lebih ke orange warnanya. Nah, saya saran saya tetap ambil yang warna merah. Oke. Kita lanjut lagi untuk pemasangan selanjutnya ya teman-teman. Thank you.
coba dulu. Baik teman-teman, sudah selesai pemasangannya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, sekarang seperti inilah dia hasilnya. Cukup terangnya dibanding yang sebelumnya. Nah, sebelah sini juga. Oke, kita lihat dari jauh. Bagus ya, sangat rekomendasi tuh Luminos. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.